Ah. Tes, tes. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, okay, ketemu lagi ya. Kbd satu kemarin ya kita ya. Kemarin siang, eh sore ya. Baik-baik okay, yang di rumah bagaimana? Halo cek-cek, suara saya terdengar di sana. Tidak ada suaranya yang di rumah. Terdengar Bu. Oke, okay, terdengar ya. Oke, okay, silakan presensi yang di rumah. Eh uh, kemudian yang di lab. Dan juga di rumah, silahkan materi saya sudah saya upload di Classroom ya untuk penugasan praktikum kali ini. Di sana ada beberapa file. Uh, yang pertama adalah file database-nya dalam bentuk .mdf. Nanti akan kita coba di attachment di sini ya. Uh, filenya sedikit, tidak seperti yang kemarin jutaan record, jadi uh, gampang aja ya. Uh, Silakan anda attachment. atau dengan cara yang lain, anda buka. Uh, menjalankannya dengan perintah sql juga bisa di sana kan juga ada filenya ya jadi ada dua coba saya cek. boleh yang mdf kalau mdf berarti pakai attachment database ya tapi kalau yang .sql berarti lewat perintah execute seperti biasa setelah itu baru di penugasannya ada di pdf ya untuk praktikumnya. Udah, okay, satu ya. Nah, ini minggu berapa sih? Keempat ya? Untuk attachment database bisa nggak? Kan? Bisa nggak? Bisa ya? Oh, yang di rumah sebentar ya di rumah. Cek-cek yang di rumah sudah siap? Masya Bu. Al, ini tadi eh uh, servernya yang apa ya? Saya lupa ya. Eh uh, servernya yang Ini ya? Ini saya belum eh uh, ya. Saya langsung di sini atau di base, Mas. Yang di rumah saya pesan apa ya? Presensi, Bu. Oh, presensi. Oke. Tinggalin aja ya. Bagus mesti pasti. Padang kan ya. kelihatan bedanya Jadi Tapi, sekarang ya. Yang di rumah sudah siap? bareng barang sama yang ada di lab ya. Uh, saya ajarin kalian untuk uh, melakukan attachment file MDF ya. Ini seperti MySQL di MySQL ini istilahnya SQL dam. Jadi kita mengcopy file database ke server Anda masing-masing, gitu ya. Uh, yang di rumah sudah siapkan SQL-nya ya untuk MySQL. Diawali dari uh, Object Explorer di MS MS, saya susah nyebutnya, SQL server gitu aja ya. Attach kemudian oh belum ya oh oke okay. sebentar banyak banget yang harus di share share nih oke okay. okay. sudah terlihat yang di rumah ini di rumah kan sudah... di sini nih yang nyaut oh dia ya oke okay. eh <hadi, susuk> uh, di klik kanan, kemudian ada menu attach ya. Anda attach di situ. Kemudian Anda pilih filenya yang MDF. Uh, tadi kan sudah di-download ya. Yang ada di classroom. Kemudian Anda tinggal arahkan. Ini punya saya tadi nyimpannya kemana ya. Sebentar, oh ini. Nah, mdf nya silahkan Anda pilih. Sudah. Oke ya. Kemudian untuk log-nya, file log-nya Anda buang. Jadi Anda arahkan di bawah. Ya, ini. Anda arahkan di bawah, kemudian kita remove. Oke. Okay. Sudah, yang di lab. Yang di rumah bagaimana? Oke, okay. kita remove. Kemudian, oke. Okay. Kalau nggak bisa, dicek. Anda drag ke kanan. Ini ada message ya di sana. E, pesannya, messagenya. E, anda klik. Operating system error access denied. Ya. Kita sebagai admin tetapi belum dikasih full control terhadap file ini. Silahkan kita ke Windows Explorer arahkan uh, file MDF yang Anda simpan tadi ke mana foldernya. Yang di rumah saya stop share dulu ya. Coba gitu. Oke. Kalau gagal, itu berarti uh, gagal ada pesan akses denied ya. Nah, sekarang kita arahkan uh, Kursor anda cari lokasi penyimpanannya. Anda klik kanan di sini Properties, kemudian di tab Security, ya. Kemudian anda pilih usernya. E, mungkin di sana e, apa, user admin atau user biasa, user biasa ya kalian ya. Oke, okay. kemudian kita edit. Ini kalau di rumah anda masing-masing mungkin agak berbeda ya. Ya tergantung kalian mau bikin user apa di rumahnya, mungkin nggak sama dengan ini. Kemudian di sini kita taruh uh, allow ya, full control. Oke, okay. terus oke. Okay. Kemudian kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi yang tadi untuk attachment filenya kita cari. Oke, okay. kita remove locknya. Kemudian kita oke. Okay. Masih belum bisa. The database abort. Oh, versinya nggak mau ya. di Kalian bisa nggak? Nggak bisa juga? Pasti ada yang bisa, ada nggak? Nggak bisa? Oke, okay. kalau nggak bisa berarti pakai, pakai yang query-nya. Beda filenya sama yang kemarin. Beda versi ya. 904. iya, hmm. beda versi ya. Di support version 782 and earlier. Nggak bisa. Silahkan kita buka file yang lain. Anda download lagi di classroom yang ini ya. retaildbnew.sql. Oke, okay, kita download ini. Ini di rumah anteng-anteng aja lancar lancar atau gimana nih? Mau tanya, Bu? Ya. Silakan. Uh, tadi kan yang attach tadi tak klik oke okay, bisa tapi kayak nggak ada apa-apanya gitu sih. coba direfresh di databasenya direfresh kalau berhasil itu nanti ada nama database-nya new retail sorry retail db underscore new coba masih refresh mungkin yang di rumah ada yang bisa ada yang enggak. karena tergantung versi dari sql servernya ya kalau di lab di sini banyak yang nggak bisa karena versinya berbeda kalau seperti itu berarti Anda jalankan file yang satunya yaitu .sql-nya. Kita buka hmm, tadi sebentar. .sql, open. Oke. Okay. Ini silakan file name-nya Anda ganti ya, path nya Mungkin beda-beda. Jangan di save karena mungkin kalau misalnya file ini dipakai lagi minggu depan ya berarti kan. Arahkan eh, penamaan filenya di folder Anda masing-masing. Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Ini sudah ganjil genap nggak sih ini? Campur ya. Oke. Campur pun cuma sedikit ya. <laughs> Ini banyak yang online, oke. Okay, Nggak apa-apa, tapi begini ya, yang online, eh, mohon untuk diperhatikan. Eh, biasanya, ya, menurut pengalaman yang sudah-sudah, online dengan offline itu berbeda. Bedanya ya, adalah bu. dari semangat kalian dan kesungguhan kalian dalam belajar, gitu okay, ya. Pesan saya. Yang online, jangan meremehkan eh, perkuliahan apapun itu ya, perkuliahan mata kuliah saya atau mata kuliah yang lain. Karena nanti Anda akan rugi sendiri. Jadi harapan saya adalah yang online itu biasakan eh, Anda berpikiran seperti layaknya yang offline. Anda harus punya semangat untuk belajar, semangat untuk bisa terus eh, bersemangat untuk mencari ilmu. Jadi bukan meremehkan misalnya, ah gampang kok online nanti tugas tinggal copy paste udah selesai. Gitu. Tidak seperti itu ya. Karena kalian yang akan rugi sendiri. Apalagi kalian ini sudah dua tahun, sudah semester 4 ya. Eh, online terus. Jadi saya harapkan Anda eh, punya kesungguhan, keseriusan dalam mengikuti eh, perkuliahan. Sudah yang di lab? Yang di rumah ini tinggal anda eksekusi ya, anda ganti uh, file name-nya untuk posisi foldernya, tergantung uh, folder penyimpanan anda. Oke? Okay. Kalau sudah ini tinggal dieksekusi saja. petnya silahkan diganti petnya ya eh, ini hujan ya? pasti hujan ya jam segini ya. Hujan lagi. Oke, okay, kalau anda, sudah Anda lakukan perubahan pada path-nya atau posisi penyimpanan folder, jadi Anda eksekusi create database sampai dengan go sini ya. Kemudian setelah itu, kalau sudah command complete successful, baru Anda mengeksekusi uh, script yang ada di bawahnya, gitu ya. Jangan lupa Anda aktifkan dulu database-nya. Jadi Anda bisa pakai use atau kalau pakai di SQL server Anda klik uh, yang ini ya. Baru Anda eksekusi uh, script yang ada di bawahnya. Ya, yang di rumah bagaimana? Ya, rekan asisten. Nanti, sementara bu. fokus yang di lab dulu ya. Saya yang di rumah. Gimana? Yang di rumah? Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, okay, kalau sudah Bisa, berhasil, bu. Bisa. Anda refresh ya. Klik kanan, kemudian Anda refresh di databasenya. Kalau sudah berhasil, nanti muncul retail DB. Uh, New ya, untuk databasenya nanti ada di sana, ada sekitar enam tabel, ada tabel kategori, customer, dan sebagainya. Nah, ada coba query ya, mungkin salah satu gitu untuk membuktikan bahwa skrip yang sudah Anda jalankan tadi berjalan dengan benar gitu. Yang di lab disimpan ya hasil pekerjaannya. Nanti kan diupload di classroom dikumpulkan paling lambat besok, ya. Biar lebih gampang, uh, anda mungkin kerjanya di Google Drive gitu. Nanti di rumah bisa dibuka lagi kalau misalnya di sini belum selesai. Halo yang di rumah, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Pada 21 orang ya. thank mm -hmm. you Thank <laughs> you. Eh okay, yang di rumah ada yang tanya Mas Adam Sultan ya. Kalau udah yang kalau udah yang di PDF yang di PDF itu ya Bu, langsung. Maksudnya gimana Mas Adam? Uh, cintanya Bu, kalau, kalau ini kan nanti tadi edit itu tabel terus langsung kerjain yang PDF PDF-nya langsung ya Bu. Iya, PDF yang ada di Classroom itu kan ada soal nomor 1 sampai dengan nomor 8. Jadi kalau di kalau database-nya sudah ready ya, sudah sudah siap ya, silakan Anda kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 8. Seperti biasa itu nanti dikumpulkan di Classroom paling lambat besok jam 2 siang ya. Paling lambat besok jam 2 siang dikumpulkan dalam bentuk file PDF ya, untuk format penamaannya seperti biasa 4 digit name terakhir Anda. Yang di lab sampai nomor berapa? Nomor satu dari tadi. Hmm. Ada yang sudah nomor lima? Oh, udah nomor lima. Sebentar lagi selesai. Yuk. cek cek yang di rumah bagaimana yang di rumah ini ada 1800 orang loh 1600 ramai banget ya yang di rumah bagaimana <laughs> ramai banget dulu, loh malah ngalah di sini yang di lab paling cuma 20 orang yang di rumah 1600 Oh, sepi. Ini jangan-jangan tidur semua apa gimana ya? Aman, Bu. Kita lanjutkan lagi minggu depan untuk materi yang berbeda. Jadi setiap minggu ada materinya berbeda ya. Jadi tidak melanjutkan. Jadi ini harus selesai tuntas. Walaupun di waktunya cuma 60 menit. Sisanya kan masih ada waktu yang 40 menit sebenarnya. Sebenarnya tidak ada pengurangan. Tidak ada pengurangan waktu dari sisi proses pembelajarannya. Jadi 60 menit offline. Sisanya itu dilanjutkan di rumah bagi yang Uh, offline di kampus ya, uh, ini nanti dikumpulkan minggu depan. Eh, kok minggu depan besok ya, minggu dua seperti biasa di classroom, kemudian filenya dalam bentuk PDF ya. Uh, penamaan filenya 4 digit name Anda gitu, soalnya cuma 8 kok misalnya bisa ya. Okay. Kalau di rumah, kalau di rumah uh, mudah-mudahan bisa di attach ya. Kalau nggak bisa dites berarti pakai uh, skrip script SQL-nya yang Anda jalankan. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.